golongan belia boleh dikatakan separuh daripada Don Chini sebagai pengundi, dan peluang pekerjaan dan banyak lagi isu membelenggu golongan-golongan ini sebagai anak muda, sebagai ketua perangan. Mungkin bagaimana BN dan UMNO akan membawa mungkin cahaya kepada mereka ini mungkin. Saya nampak permasalahan atau cabaran belia dan orang muda secara umumnya, dan khususnya di Chini ini, memang soal pekerjaan, peluang pekerjaan yang mana segala pembangunan baik dan cemerlang di bawah Felda sekarang ini perlu disambut supaya peluang pekerjaan itu datang ke bumi Chini. Dan kita lihat pengundi luar pun ramai, dan antara sebabnya barangkali adalah ramai yang milih atau memilih ataupun merasakan bahawa lebih cerah masa depannya kalau di luar kawasan Chini. Tetapi saya kira inilah sebenarnya cerita dan naratif bagaimana pembangunan negara ini dibina. Ya, bermula daripada tak ada, jadi ada dengan Felda, dengan perkampungan Felda, perkampungan tradisi yang ada kat sini, sampailah generasi kedua, ketiga peneroka, sekarang ni masalah lain pula ataupun cabaran lain. Dan saya yakin dengan institusi dan parti Barisan Nasional calon kita, Tuan Mak Syarif Mak Zain, inilah sebenarnya fasa seterusnya kecemerlangan keluarga ataupun warga Felda, yang mana Chini ini akan menyaksikan satu kebangkitan ataupun penambahbaikan yang saya yakin saudara Mak Syarif mampu bawa. Baik, Mak Syarif, calon muda di Don Chini, selepas ini mungkin akan berlangsung PRU, dan PRK Chini merupakan role model ataupun moral kepada BN untuk menghadapi PRU. Jadi mungkin kita boleh melihat banyak lagi anak muda selepas ini akan ditonjolkan dalam PRK atau PRU selepas ini, mungkin harapannya. Itu soalan nakal sikit. Bagi saya, Barisan Nasional UMNO sentiasa dalam proses merejuvenasi dan meremajakan parti. Dan saya yakin ini hanya satu daripada simbol ataupun isyarat permajaan tersebut. Tapi biarlah kepimpinan di bawah Presiden parti kita melaksanakan keputusan yang terbaik, kerana apa yang kita mahukan bukan hanya calon muda, tapi calon macam Tuan Mak Syarif ni, yang mana muda secara relatifnya 41 tahun, tetapi juga memang ada touch dengan rakyat, memang orang tempatan, memang orang yang memang sesuai dengan citarasa dan citra pengundi Chini. Jadi itu yang kita mahukan, dan saya yakin kepimpinan Barisan Nasional nanti akan buat keputusan-keputusan yang terbaik. Cik Syarif, sebagai Ketua Penerangan UMNO, bagaimana Cik Syarif untuk memastikan segala penerangan itu sampai kepada pengundi-pengundi di Don Chini ini? Khusus untuk Chini, saya kira dengan SOP yang agak ketat dalam norma baru ni, mungkin kita ada cabaran. Jadi soal ceramah pun tak boleh ramai, paling ramai pun 250 orang. Tapi kita dah susun, kita dah susun ceramah kelompok, kita dah susun ceramah yang besar sedikit yang takkan melebihi 250 orang, insyaAllah, dengan penjarakan dan sebagainya. Selain dari itu, disebabkan ramai juga pengundi luar, kita akan gunakan media sosial. Mungkin awal-awal kita rasakan Chini ni kawasan luar bandar, jadi orang tak ada rasa bahawa internet ataupun penyampaian digital itu sesuai, tapi sebenarnya tidak. Saya dah di sini 2 minggu sebelum penamaan calon, dan dalam masa sekali dua saya nampak sebenarnya penyampaian secara digital itu ada kesan yang besar di bumi Chini ini. Jadi kita dah mula kan dengan video-video pendek kita, dengan infografik kita, dan kita akan sampaikan secara live dan juga secara recorded mesej-mesej yang utama yang akan meyakinkan rakyat, bukan hanya untuk menangkan Mak Syarif Mak Zain, tapi menangkan dengan jurang dan majoriti yang besar. Isyarat pertama kita ke arah PRU yang kita tak tahu bila. Okay. Dalam siri you turun PRK ni, mungkin ada luahan daripada penduduk yang merasakan apa yang mereka nak tak tercapai ke? Ada tak peluang-luahan penduduk yang mungkin boleh diangkat dan didengari? Saya rasa kita nak kena gambarkan perkara ni dengan tepat, iaitu bukan sangat luahan apa yang mereka nak tak dapat, tapi betapa mereka dah melihat pembangunan yang wujud semenjak menjadi generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga peneroka, dan juga yang sebelumnya kampung tradisi. Yang mereka mahukan adalah bagaimana nak masuk ke fasa seterusnya. Mereka tak komplain tentang benda ni tak ada, benda ni tak, benda itu tak ada. Tidak, dia lebih kepada kita dah bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang dilaksanakan oleh arwah Datuk Bakar sendiri dan juga BN secara keseluruhannya. Now kita nak ke fasa seterusnya, dan ada beberapa permintaan macam saya dah kupas sedikit sebanyak, soal peluang pekerjaan, ya, soal perumahan, soal air yang sudah pun ke arah diselesaikan. Jadi ini perkara yang saya kira dalam mana-mana pergerakan ataupun generasi politik akan sentiasa ada cabaran-cabaran yang perlu diselesaikan. Jadi saya nampak ini hanya satu daripada perkara yang boleh kita laksanakan di bawah calon dia. Okay, selain penggunaan media sosial, mungkin ada gunakan truk untuk promote apa ada semua. Jadi berapa banyak truk yang digunakan dengan pasti, dan macam mana cara pergerakan promote tu?
Cara dari segi trapnya, kita ada tidak kurang daripada 3 dan mungkin insyaAllah lebih yang akan berpusing dan sudah pun sebenarnya berpusing di sekitar Cini ini, yang mana kita rekod audio yang boleh kita pancarkan kepada masyarakat untuk mendengar, dan kita ada juga trap LED yang boleh hantar video atau memancarkan video. Ini semua eksperimen bagi kita lah. Ini first time kita betul-betul orang kata bergantung harap kepada kaedah yang baru yang nak patuhi SOP. Jadi ini juga mungkin satu hikmahnya PRK Cini diadakan. Kalau andai kata PRU juga berlaku dalam musim COVID sebelum vaksin dijumpai, sekurang-kurangnya kita dah ada test case, test case yang boleh kita jayakan ke arah kemenangan peperangan yang sebesar. Saya yang yakin anda dah pergi banyak Felda juga selain daripada Felda Cini ini. Bercakap tentang video ini, isunya adakah peluang platform pekerjaan itu yang tak ada utamanya, ataupun video sendiri yang tak ada kemahiran untuk mengisi peluang-peluang yang ada? Saya rasa dalam soal memenuhi peluang pekerjaan ni, kedua-duanya kena ada. Peluang tu kena ada dan kemahiran bagi mereka yang nak menerima pekerjaan tu pun ada. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Felda di bawah pentadbiran Barisan Nasional, kita ada contoh skim inisiatif anak peneroka siap, yang tak silap saya dalam 14-15 ribu anak peneroka yang dah dapat di bawah Datuk Seri Najib dulu dapat bantuan kewangan untuk melanjutkan pelajaran ke universiti awam, ke universiti swasta. Ini semua antara hanya satu daripada banyak usaha-usaha di bawah pentadbiran sebelum ini yang menunjukkan bahawa Felda ni bukan hanya setakat zaman 70-an ya, walaupun itulah pengasas ataupun pembangunan besarnya tahun 70-an, tetapi sampailah ke abad ke-21 sentiasa perlu diperkasa. Dan saya nampak proses ini tidak akan berakhir ya, dia akan sentiasa berjalan. Yang kita harapkan, walaupun bawah pakatan harapan perkara itu dilihat berhenti dan tidak disambung, sekarang ni Barisan Nasional sebahagian daripada kerajaan, besok mana tahu kita boleh kembali menerajuinya dengan dasar-dasar kita yang mesra kepada soal begini, bagaimana nak betul-betul menghubungkan antara permintaan pekerjaan dan kemahiran belia itu sendiri. Jadi insyaAllah perkara ini akan terus berjalan, saya yakin kita akan majukan. Satu lagi, PRU14 menunjukkan belia termasuk belia Felda menolak BN ketika itu. Sekarang ni bagaimana? Bila you turun kempen, macam mana you melihat kesedaran mereka setelah mereka tertipu masa PRU14? Saya melihat kalau kita tengok PRK sebelum kita perubahan kerajaan, sebelum Pakatan Harapan sendiri jatuhkan diri sendiri ya, bukan pintu belakang atau apa-apa, jelas tren pengundi muda itu kembali kepada Barisan Nasional dan Muafakat Nasional pada ketika itu. Ini adalah ujian pertama. Selepas Barisan Nasional kembali sebahagian daripada kerajaan, adakah pengundi muda menyokong kita bukan hanya kerana protes kepada kerajaan, tetapi kali ini kerana percaya dan sokong Barisan Nasional itu sendiri. Jadi ini ujian pertama. Kalau tanya saya, mengikut tren dan melihat riak wajah pengundi, kadang-kadang kita pun ada deria politik, saya nampak trend itu kekal. Trend yang berlaku sebelum 1 Mac 2020 sampai ke hari masih ada. Itu mereka sudah muak dengan politik Pakatan Harapan. Bukan hanya tak tunai janji, tapi baru-baru yang sekarang ini pun 6 bulan nak serah balik, nak jadi seorang nak jadi PM, seorang tak nak sokong, lepas tu sokong balik. Jadi perkara ni saya ingat orang muda khususnya dia fed up. Dia tak nak tengok perkara. Dia nak tengok apa perancangan kedua-dua belah pihak. BN pun tak sempurna, kita pun nak kena tawarkan sesuatu. Tapi sekurang-kurangnya kita nampak kesatuan tersebut ya, parti-parti dalam kerajaan hari ini nampak ada kesatuan yang fokus kepada pakej ekonomi, fokus tentang apa yang kita nak kita laksanakan selepas COVID. Itu menjadi perbualan orang politik belah sini. Yang belah sana ni, siapa nak jadi PM? Jadi saya nampak itu pun orang muda dah tak ada pilihan sebenarnya. Kenalah bagi undi kita pada calon nombor 3, Mat Syarif. Alright, thank you. Nice.